ada tuh nakah? Bro, sudah dipantau tunanya. Bro, bro, kesini. Sudah dapat tunanya kah? Oke guys, kita sampai di sini. Lihat, di sini sudah dikerumuni oleh ikan-ikan dan puri ya. Oke. Oke, lihat. Ini teman-teman saya lagi serius nangkap puri atau yang dinamakan ikan putih. Oke, kita hampiri mereka. Kita hampiri. Kita lihat apakah sudah banyak di dalam perahu. Lihat. Ah, banyak cepat banyak guys. Banyak guys, ayo cepat ayo cepat ke sini di kakimu. Oke. Ini makanan semua jenis ikan guys, tuna, cakalang, baby tuna, ya. Mundur dikit. Banyak purinya guys. Ada momar juga guys. Banyak guys. Sandar. Lihat. Mamore deh. Ayo. banyak guys, ikan-ikan kecil guys. Oh, guys. Banyak. Ini guys, sini. Oh, itu banyak. Oke. Oke. Sana. Banyak. Ayo, hampiri. Ayo. Filipin. Yang nggak tahu itu? Kalau? Ini? Oh, kau ingin jadi dia nanti? Mau dari HP tikot. Ini guys, tarak aja guys.
satu sudah syarat, guys. Sama, guys. Banyak, guys. Banyak. Syarat dengan ikan-ikan apa namanya? Ikan furi. Furiata. Furiata furiwol. Furiato. Banyak, guys. Ini makanan-makanan semua jenis yang ada di perairan laut Sorong, ya guys. Habis. Oke. Berangkat. Ayo jalan kayak. Terima kasih. Ini lihat guys. Ini. Pulang guys, ulang. Ini guys. Ini lapurinya guys. Ayo. Banyak guys. Oke, berangkat. Oke. Kita balik ke rumpunnya, guys. Di panel fishing. Kita akan lihat di atas rumpunnya. Oke, oke. Siapa apa tanda? Ya gua apa? Panggil HP. Oke. Banyak guys, puri guys, puri. Sini banyak. Satu box, bokap punya. Bikin rumput, guys. Moro-moro, guys. Ya ampun. Mamat.
ini loh. Sekar-sekar kah? Pindah-pindah. Hah? Kemari. Ah, de. Kan sama aja sih, sih. Kita kan ikan. Wati-wati loh. Ah, mangat kamai. Oh, punya sedikit kah? Lumayan, satu ember. Hei, satu ember, wey. Mari. Thanks. Puri-puri. Guys, sudah masak guys, sudah masak. Oke. Okay. Ya. Mada. Biar hidangan Gorontalo guys ya. Wadih guys, sudah kelaparan. Oke. Okay. Sampai ini guys. Oh, sudah gila ya guys. Oke, lihat guys. Sini makanan tuna banyak sekali guys. Ini momar atau lajang ya, ya. Kita bisa lihat sampai belakang ada guys. Banyak sekali guys. Umpan. Banyaknya momar. Thank you.
Ini untuk pakai mancing tuna. Ember guys. Kok dapat cumi banyak kok? Sedikit guys, sedikit. Bagus digoreng. Banyak-banyak peti. Dia makan ikan lagi. Kotipus aja. Mantap guys, tuna besar. Baru bangun tidur rezeki nomplok. Mantap. Panel fishing mantap. Hajar tuna strike. Mati. Hajar sudah. Atap rumah guys, selain jadi wadah penampungan air dan tempat nongkrongan, bisa juga untuk mengeringkan ikan-ikan kecil ya guys. Lihat ikan-ikan kecil ini yang kemarin kita tangkap ya. Oke. Roti apa? Semongko. Semongko. Semongko.
Dua ekor ya? Sudah mau turun pakai umpan cumi. Guys, sekarang kita lagi masak telur tuna guys dengan isi perutnya guys. Ini paling enak kalau disantap di laut guys. Jadi jangan lupa like, subscribe di panel kita, oke? Dan tunggu jika sudah tersedia ya guys. Akhirnya masuk juga telur tunanya. Thank you.
Sembutnya mau patah balik Toyota. Aduh. Sayur lagi juga guys, sayur. Lo mete por aquí, ¿no?
sana. Lebih tinggi jarak rumah. Eh, ramai tak punya tahun lah. Bung Edi boleh ya, Bung Edi ramai orang balita ni. Kamu garuti mau sampai, mau sampai. Sampai. Teratasnya. Garuti. Tak gantung kan? Hei, kapal? Masak di ini guys. Di belakang kan. Ini adalah masakan chef Anyu. Anyu dan chef MC dan chef Atupan Hosken. Kolaborasi guys. Lati yo ende. Pakai kecap sudah. Pakai kecap ya guys. Oke. Almas kecap kolola. Maju.
Oke, di belakang ada yang narik tuna? Ada. Sudah berapa yang didapatkan? Sudah 2 ton. 2 ton? Oke. Alhamdulillah. Oke, kita akan lihat ke si mari. Om Pulu yang lagi narik tuna. Oke. Sudah lagi. Anda bisa lihat sama panel fishing? Bisa. Ada Om Pulu yang si penarik tuna yang dilihat badan kurus, tapi jangan dilihat dari badannya ya. Ya. Kekuatan dan cara mancingnya itu luar biasa. Betul. Betul? Betul. Kita lagi sama. Om Malano. Om Malano dia. Om Malano. Pak RT Malano itu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe di panel fishing. Sudah kecapean Om Pulu karena sudah sejam lebih narik tuna ya. Oh, kasih masih di YouTube. Iya. Oke, lihat. Kita akan berdekat Om Pulu mancing tuna. Semangat Om Pulu. Biar semangat yang di Melano. Santai. Santai. Oke. Orang nelayan lagi narik tuna di malam hari. Kita lihat sementara penarikan tuna. Ekor kira 55 kawal atau 0 kilo. 60 lebih boleh. Paling 65. Soalnya kule-kule di tolo. Anu to ini itu kapal-kapal 8. Antara 69. Dan perahunya masih senggol di seorang bapak yang dari Gorontalo sedang menarik tuna. Kedalaman tuna sementara masih dalam sekitar 50 meter kedalaman. Kalau lempi walau pelatih kilo, berapa paling sih? Berapa paling? 89. Ah, 89. 89. Kalau lebih 70 itu kak kami. Paling ada 70 ya. Bang, mau atas dari 70. 61. 61. Kamu tunggu lagi kan? Paman Kiki ada hukumnya. Oh, kamu Tano, Otia malingau. Asap. Oke, sekarang Om Pulu ini adalah penarik tuna yang sangat sangat lambat. Tapi jangan diragukan karena Om Pulu ini nelayan yang paling rajin di rumpon. Ini paling besar, mata besar. Oke. Bisa lihat. Oke, 3 orang yang tarik. Aduh, besar sekali.
bisa lihat. Kita rekor ke rekor rekor. Bisa. Lap. 200-an. Ada 90 kilo. Besar. Lah, ulah mah dia MP 89. Udah banci. Oke, angka rame-rame. Ah, empat orang boleh. Empat orang. Panas bising mantap. Oh sabar. Oke, paling besar sekali. Bicara kok kali ini besar. Kancing rais. Wah, besar. Oke. Oke, guys. Koalisi lagi dengan Ahmad. Tarik sudah. Tarik Raisa. Mana terang punya ini, tidak dapat kah? Cuma orang punya ini, aduh, bahaya. Sabar-sabar, eh. Thank you.
motor bisa. Ini strike. Ini sadar toki baru. Kita kalau mau makan ikan cepat guys, lihat guys banyaknya guys, kayak kita miara di kolam sendiri padahal ini hanya di rumpun guys. Banyak mereka guys, banyak. Oke guys, mau suruh follow lagi guys. Sekali lagi kita coba. Banyaknya guys. Ini kan pokoknya ya, lihat banyak. Oke guys, kita cuci lagi guys. Kita akan goreng. Taburi garam ya guys. Sini blue marlin ya guys. Ini bokap saya. Panel fishing mantap. Ini blue marlin ukuran 40 kiloan guys. Panel fishing mantap. Mati guys. Mati dia guys, mati. Bundo. Bundo
besar guys, besar. Lihat ekornya. Tali anak baru 50 dolphin. Ini layar. Layar. Okay. Lihat. Video. Video call. Video call. Ini dia tolong ngayain di mak bilun dulu ya. Oke, sudah dirakit, guys. Angkat. Astaga. Angka.
Kurasi mati tau buah di. Harus kurasi ni. Eh mau patok di, eh patah atom di Allah mau te yang menggule. Sudah, tiba. Oke guys, mati lampu guys. Jadi yang mau maju silakan. Oke guys, gelap guys, mati lampu. Sabar. Gensetnya mati guys. Oke. Campurnya guys. Guys. Gensetnya hidup lagi guys. Oke guys, udah masak. Jadi ini lagi masih udah masak juga guys. Oke guys, kalau untuk sebutan kalau di sini kalau maju berarti kita makan guys. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe guys. Oke guys. Guys, makan guys. Lagi sibuk lagi pada ngapain guys. Lagi bikin apa guys. Makan apa nih? Datu dah, popa tolong lapi lenang. Guys, belum selesai ini anyam pemberatuna guys. Oke guys. Jadi untuk kalian, jadi jangan lupa like, comment, subscribe di channel atau penonton. Oke guys, berhubung ikan gak makan, umpan-umpan yang kita gunakan untuk mancing tuna, kita akan bikin ikan asin. Dan berhubung juga ada keluarga yang dari Jogja minta ikan asin, jadi dibikinkan ya. Dan lihat proses bikin ikan asin guys. Ini sebelumnya kita bela dulu, terus kita pakai garam dan kita tidurkan semalam di tempat es ya.
Kemudian esok harinya kita cuci lagi dan kita jemur. Oke. Jadi untuk kalian jangan lupa like, comment, subscribe jika ini bermanfaat. Ini butuh berapa hari ikan-ikan kering? Ya Om, gede. Lihat ini ada cakalang, ada baby tuna, ada momar. Ini baby tuna ya. Kalau ini cakalang segar-segar. Ini didapatkan tadi sore. Ini baby tuna. Oke. Bisa dilihat baby tunanya. Kita akan bikin dia jadi ikan asin dan pasti ini rasanya enak banget. Oke. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe di channel Atopan Hostel. Dan sekarang juga kita lihat di belakang Koki juga ikut-ikutan bikin ikan asin. Ikan apa? Ikan garam. Iya, ikan garam sudah. Ini cakalang-cakalang segar. Oke guys, sekarang ini ikan asinnya sudah kita jemur. Sudah 2 hari dengan saat ini ya. Lihat ini hasilnya. Dan kita akan jemur lagi berapa hari biar hasilnya maksimal dan enak dimakan. Oke, lihat. Ini baby tuna. Ini cakalang. Dan ini tola-tola. Dan ada momar. Momar, ini momar. Oke, saya dilihat. Ini enak banget. Jadi yang belum pernah ngerasain ikan asinnya, coba dulu ya, pasti enak. Dua ekor layar guys, Blue Merlin. Runje. Layar Blue Marlin 2 ekor guys. Blue Marlin. Proses pemenggara ikan nigrat guys. Potong rata.
Oke, kita menuju ke perusahaan untuk masukkan ikan tuna. Oke, kita masuk ke timbangan ikan. Pakai tuli kamera boleh ambang. Ada uang. Tidak, ada yang untuk pegang bisa di bench begini. Oke. Lagi. Oke. Siap divaksin. Oke, ini tuna-tunanya siap divaksin. Ini yang daging masih bentuk C. Ini yang daging masuk, guys. Ini tuna ukuran 29. Mana dagingnya? Teksturnya bagus, merah kemerah-merahan. Dan ini juga. Oke. Gimana, Mbak? Atau lokal Hendrik 25 lokal. Sudah.
kering 210, kabel 70.000. Kalau umum 206.000 itu dua kali kering. Lotannya. Lotannya. Kali 115.000 patah. Laju kalau 2.690.000 kurang persen 260.000. Bersih 2.431. Lotannya. Ya bisa 1.000. Kurang dari Bang 100 sih. 10 ya. 10 100. Bagus. Kalau sisi mahal kali 2. Ngapain lah kita sari? Ngapain boleh tau ya? Ano di Cina? Ngapain lah kita sari buat di Cina? Ada orang yang kita sari buat di Cina. Ada orang yang kita sari buat di Cina. Ada orang yang kita sari. Eh, yang terima 15 juta sana. Selfie di malam lupa di terang ya. Di kafe. Tutup kafe boleh 10 ya. Boleh gak puji metu lagi. Ayo si Ais, masa lirai itu si Ais. Makan biskuit woy. Ini biskuit apa Ais? Ini biskuit Atari. Biskuit anu itu, biskuit layar. Aduh, ada tau. Woy ini, itu lo di lo timing uto. Timing uto mengalapa lo. Oh, pala kaya, itu lo alimipoli, bolo lo ngayipoli. Anjay, gilang gue lo timing uto mengalapa lo ini. Woy, udah kelarokan. Kepar, kebua lima. Kalau dia lagak. Di sini. 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 Di sini